Boleh enggak bersiwak ketika berpuasa? Boleh, pendapat yang sahih. Karena hadis yang melarangnya dhaif. Hadis yang menyebutkan tentang larangan bersiwak ketika puasa dhaif. Nah, sekarang boleh enggak sikat gigi pakai odol ketika puasa? Khilaf para ulama. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kalau sikat giginya pakai odol, makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk ke kerongkongan. Iya. Tapi kalau kita tidak khawatir sebatas di sini dan kita itu lagi, silakan saja. Bukankah Ibnu Abbas mengatakan tidak la ba's an yadukal khal? Kata Ibnu Abbas, tidak mengapa seseorang mencicipi apa? Masakan. Ya. Ibu-ibu terkadang enggak berani nyicipin, takut batal. Akhirnya pas buka puasa keasinan semuanya, Pak. Aduh. Padahal sebatas mencicipi, kemudian dikeluarin lagi, enggak masalah. Asal jangan ditelan. Kalau ditelan baru batal.